Halo Joy, kembali lagi bersama gua Lionel Messi. Kali ini kita akan lanjutin alur cerita Lin Xiao part ke-15. Tiada kebosanan di hati Mimin untuk ingatin kalian semua yang belum nonton episode sebelumnya. Saya saranin untuk tonton dulu Joy, biar gak ketinggalan keseruannya. Oke lah, seperti biasa sebelum masuk ke alurnya kita kasih pantun dulu ya kan. Jalan-jalan ke Surabaya. Sampai di Surabaya, ketemu Luna Maya. Yuk, gasken yuk. Masih berada di Istana Pavilion Qiankun, Lin Xiao dan Jiang Yu saling beradu mematok harga tertinggi dengan tujuan agar bisa mendapatkan armor giok naga. Meski kualitas armor tersebut tidaklah sehebat harga yang mereka tawarkan, namun demi meninggikan derajat keluarga keduanya, Lin Xiao dan Jiang Yu menaruh harga yang cukup fantastis. Hal ini membuat semua pengunjung tidak ada yang berani menambahkan harga dari mereka yang sebutkan. Begitupun dengan si tangan kanan, dirinya juga cemas setelah melihat Lin Xiao sudah terbawa suasana. Alih-alih menginginkan agar Lin Xiao jatuh miskin, yakni dengan cara menaruh harga setinggi-tingginya, malah Jiang Yu terkena jebakan sendiri. Saat ini harga armor tersebut sudah berharga 20 juta til. Jiang Yu kemudian menambahkan menjadi 20 juta til sekian ribu, berharap Lin Xiao akan menaikkan harganya lagi. Namun apa yang terjadi? Lin Xiao setelah mendengar tawaran terakhir dari Jiang Yu, dirinya pun mundur dan mengakui kekalahan dari Jiang Yu. Tentunya hal ini adalah sebuah jebakan bagi Lin Xiao. Lin Xiao yang memiliki IQ tinggi tak semudah itu untuk ditipu oleh Jiang Yu. Pada akhirnya armor tersebut jatuh kepada Jiang Yu, dihiasi wajah yang sangat cemas, diiringi rasa yang sangat takut. Si pembawa acara kemudian memutuskan, armor giok naga jatuh kepada Jiang Yu. Pangeran yang melihat skill Lin Xiao dalam hal adu strategi melawan Jiang Yu tadi, dirinya sangat bahagia karena sudah lama tak melihat sosok asli Lin Xiao, pemuda yang cerdas dan kreatif. Anjay, kreatif. Barang selanjutnya ada batu biru langit. Batu tersebut sangat jarang ada yang bisa memilikinya. Batu yang memiliki kekuatan astral, sehingga membuat semua pengunjung di sini ingin memilikinya. Si pembawa acara menaruh harga mulai dari 50 tel. Tanpa banyak bicara lagi, Lin Xiao langsung menaikkan menjadi 100 tel. Setelah melihat kejadian sebelumnya, semua orang tak berani untuk melawan Lin Xiao dalam memperebutkan batu tersebut. Si pembawa acara pun akhirnya akan mengetuk palu menandakan barang tersebut jatuh kepada Lin Xiao dengan seharga 100 tel. Sesaat mau mengetuk palu, tiba-tiba Senior Tang menaikkan menjadi 1000 tel. Hal ini membuat Lin Xiao menanyakan kepada Senior Tang untuk tidak ikut campur urusannya, karena dirinya juga menginginkan batu tersebut. Mau tidak mau Senior Tang harus melawan Lin Xiao saat itu. Lin Xiao yang melihat Senior Tang berlagak sok kaya, dirinya pun kembali menambahkan menjadi 10.000 til. Tanpa pikir, Senior Tang menaikkan lagi menjadi 20.000 til. Hal ini menambah Lin Xiao panas, dirinya pun menaikkan menjadi 100.000 til. Namun saat itu, Pangeran Siji dengan cepat menutup mulut Lin Xiao. Dirinya mengingatkan kepada Lin Xiao untuk tidak terbawa suasana. Selain itu, pangeran juga menyuruh Lin Xiao untuk mengikhlaskan barang tersebut jatuh kepada Senior Tang. Pada akhirnya, batu biru langit jatuh kepada Senior Tang, coy. Singkatnya, Lin Xiao kemudian meneruskan aksinya, yakni beradu dengan para pengunjung lainnya agar mendapatkan barang-barang sakti. Namun, sampai detik ini dirinya belum juga bisa mendapatkan satu barang pun. Kita keluar dulu. 250.000 liang. 300.000. 400.000. 50.000 liang, 200.000 liang. Selagi Lin Xiao asik mematuk barang di sana, dijadikan kesempatan bagi Pangeran Siji untuk beristirahat sejenak keluar. Pangeran saat itu bersama si tangan kanan. Nah, tiba-tiba mereka bertemu dengan seorang pria yang ia kenal sebelumnya. Ya, dia Yongle dari Istana Jile. Hal ini mengingatkan Pangeran dengan masa lalunya. Dirinya sudah lama mencari orang-orang dari istana tersebut. Sehingga tanpa ada kata sepatah pun, pangeran langsung menyerang Yongle. Rupanya Yongle bukan pria sembarangan.
dirinya dengan mudah menghalau setiap serangan dari pangeran. Si tangan kanan menyadari kekuatan pangeran masih belumlah sempurna. Ia melihat kekuatan pangeran masih sedikit lamban, sehingga Yongle masih bisa menepis serangan dari pangeran. Atas keributan ini membuat pria yang masih belum diketahui namanya, dirinya melalui sebuah isyarat memerintahkan Fan bersaudara untuk mendatangi ke pusat kekacauan. Begitupun dengan Lin Xiao, dirinya tiba-tiba merasakan bahwa pangeran sedang berada dalam bahaya. Fan bersaudara dengan sigap langsung menghentikan kekacauan ini. Begitupun dengan Lin Xiao, ia juga datang dengan tepat waktu. Hal mengejutkan terjadi, Fan bersaudara pun meminta maaf kepada Pangeran Siji atas perbuatan Yongle. Mereka pun saling mengenalkan dirinya masing-masing, bahwasanya mereka berasal dari Istana Jile. Dulu sebelum ayahnya menjadi seorang markis, Lin Xiao juga berasal dari Istana Jile, coy. Hal tersebut membuat suasana kembali dingin, sehingga satu persatu meninggalkan mereka. Kini yang tertinggal hanya Fan bersaudara dan Lin Xiao. Namanya juga Lin Xiao, coy. Sebenarnya Fan bersaudara juga ingin pergi ke atas untuk melaporkan kepada atasan mereka. Namun Lin Xiao mencoba untuk merayu agar tetap menemaninya. Hal tersebut membuat suasana kembali panas. Fan bersaudara mulai kesal atas tingkah laku Lin Xiao yang ya sedikit nakal. Selain itu Fan bersaudara juga sedikit curiga bahwa Lin Xiao lah yang menciptakan sebuah pil ilahi yang menjadi barang utama di acara lelang ini. Untuk menyembunyikan hal ini, Lin Xiao mencoba bersikap konyol di hadapan mereka. Hal itu membuat Fan bersaudara kembali marah, di mana sebuah api langsung menyambar ke bajunya saat itu. Nah, saat disinilah tiba-tiba kemunculan Dewa Betean kembali hadir di dalam benak Lin Xiao. Seperti biasa, setiap kedatangan Dewa Betean, Lin Xiao akan tahu apa yang ia tidak tahu. Begitupun dengan masalah yang ia hadapi sekarang. Lin Xiao kemudian mengeluarkan jurus. Meski terlihat konyol, dirinya mampu memadamkan api cemburu. Anjay, api cemburu. Iya, dirinya mampu memadamkan api yang ada di bajunya. Hal tersebut membuat Fan bersaudara semakin muak. Atau secara garis besar mereka berdua takut. Akhirnya Fan bersaudara memilih pergi meninggalkan Lin Xiao seorang diri. Sementara orang yang pernah ditemui Lin Xiao ternyata juga berada di sini, coy. Rencananya sih mereka akan ikut serta di acara lelang nanti. Namun mereka memiliki sebuah kendala, yakni tidak banyak memiliki uang untuk menghadapi para sultan yang ada di sini. Oke coy, kita lihat aja nanti ya. Apakah mereka akan hadir di acara lelang atau hanya sekedar wacana? Oke, genjot. Dan tibalah saatnya para pembawa acara akan melelangkan sebuah pil ilahi. Sementara Fan bersaudara bersiap untuk memberikan kejutan kepada para pengunjung lainnya. Sementara para pengunjung mulai memasang harga, mulai dari 1 juta tel perak hingga 10 juta tel. Dan lagi, tiba-tiba senior Tang secara mengejutkan menaruh harga 1 juta 100 tel emas. Hal tersebut membuat Lin Xiao yang mendengarnya hampir pingsan. Jika memang benar pil tersebut dihargai 1 juta 100 tel emas, maka dirinya akan menjadi kaya raya. Sesaat barang tersebut hampir dipastikan akan dimenangkan oleh senior Tang, tiba-tiba Fan bersaudara menaruh harga pil tersebut dengan batu inti sejati. Ya, batu yang seukuran kuku bisa dihargai dengan 1000 til emas. Apalagi batu tersebut memiliki ukuran yang sangat besar. Pada akhirnya, semua penduduk yang ada di sini hanya bisa gigit jari. Tak ada yang bisa menandingi angka yang ditawarkan oleh Fan bersaudara. Sedangkan di luar, Pangeran Siji rupanya masih penasaran. Dirinya terus mengejar Yongle. Si tangan kanan sebenarnya mulai mencurigai bahwasanya yang telah dilakukan oleh Yongle tersebut adalah sebuah jebakan untuk sang pangeran. Meski sudah dikatakan, Pangeran Siji tetap keras kepala. Dirinya tetap mengejar orang tersebut.
Hanya dengan cara inilah dirinya nanti akan mengetahui rahasia atas kematian mendiang ayahnya. Singkatnya, Lin Xiao dan Yang Er berada di rumah. Mereka terkejut tiba-tiba batu biru yang dimenangkan oleh senior Tang sebelumnya. Ternyata batu itu telah dikirimkan ke tempat Lin berada. Dengan rasa penasaran, Lin Xiao mencoba untuk merabanya. Dan film pun bersambung. Oke cuy, makasih ya udah nonton sampai habis. Bertemu lagi di video berikutnya bersama gua, Lionel Messi. Wai. Salam tambuk sakataraan mah.